sekarang lagi di MTR Choi Hong ya. Di ini tempatnya. Oke teman-teman, kalau kita mau ke Choi Hong exit C2 ya. Kita dari Choi Hong lalu kita keluar ke C2 cat ya, for cat. Lalu belok kanan, kita keluar. Kita mau naik mobil ini ya, Choi Hong. Kita lagi antri. Nah, ini adalah pantai Choi Hong ya, ini. Itu ada pulau. Untuk akses ke Choi Hong ini teman-teman bisa dari Diamond Hill atau dari Choi Hong ya. Lalu kita naik mobil kecil warna hijau IA dan IS ya. Di sini cukup ramai. Banyak kuliner juga dari seafood ya. Bagi teman-teman yang suka hiking bisa lewat Choi Hong karena di seberang sana banyak gunung ya, banyak pulau yang cukup cantik-cantik. Seperti ini view-nya, cukup ramai sekali di sini. Untuk akses ke pulaunya itu PP 150 ya teman-teman ya. Tergantung pulaunya, yang kalau yang lebih jauh itu bisa lebih. Nah, di sini untuk pecinta kuliner juga banyak seafood di sini. Cukup lumayan rame ya. Nah, bagi pecinta ikan asin, banyak ikan asin fresh di sini teman-teman. Nah, di sini itu penjual ikan asin sama udang kering ya. Ujung sana itu rumah makan seafood. Nah,
bagi yang mau sewa boat ya. Ya, bisa telepon juga. Where did you? Huh? I don't know. I don't meet. Oh. Yeah. You alone come here? Oh. Ya, okay, bye bye. Okay, bye bye. Ini rumah makan seafood cukup enak. Tadi aku lunch di sini ya. Nah, di sini. Enak sekali. Banyak bus yang dari semua jurusan. Saya pulang naik mobil kecil hijau-hijau ini ya. Kita mau cari yang jurusan ke Choi Hong. Oh, dia ada di pinggir. Kokom kok sama Choi Hong ah? Oh, thank you. Ya, lihat antrinya ya, guys. Halo, bye bye. Oke. Okay. Ya. Cukup ramai di sini ya, teman-teman ya. Ini semua orang jalan-jalan dari pulau ke pulau ya. Cukup bagus. Lihat tuh, Taichung. Nah, mobil ini ya. Antrinya. Going home now.